السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الأرض من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سورة البقرة. Dan sesiapa yang tidak suka kepada ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam, dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi nabi dan rasul yang besar, yang agung. Dan akhirat nanti Ibrahim termasuk kalangan orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Sebabnya apabila Tuhan berfirman kepada Ibrahim, Islam, serah diri kepada Allah. Ibrahim menjawab, saya Islam kepada Tuhan semesta alam. Seluruh umat Islam menyambut Hari Raya Adha. Bukan sahaja bersempena dengan ibadat haji, salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada mereka yang berkuasa dan mampu. Hari Raya Adha sempena dengan ibadat haji, memperingati sunnah Nabi Ibrahim AS yang disambung perjuangannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kehebatannya ialah berakidah, bersyariat dan berakhlak dengan Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah SWT. Kita menyaksikan bagaimana kehebatan Islam Nabi Ibrahim AS apabila diperintah oleh Allah membuka bumi Mekah yang kering kontang. Tidak ada air, tidak ada apa-apa kemuna asas. Meletakkan putranya di situ. Dan mendirikan Kaabah untuk jadi kiblat pada seluruh manusia di akhir zaman yang Islam. Ibrahim menunaikan kewajipan itu bagi menyatakan Islam, menyerah diri yang sepenuh kepada Allah SWT. Kita menyaksikan bagaimana bumi yang kering kontang itu dikunjungi oleh manusia dari seluruh pelosok dunia, menghidupkan ibadat haji, umrah. Sehingga hari ini mereka melakukan ibadat korban yang tinggalkan oleh Ibrahim sejak ribu-ribu tahun lamanya. Dan selepasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul kepada seluruh manusia, tidak tergambar dalam hati manusia bagaimana di situ bermulanya dakwah untuk seluruh manusia dengan keyakinan kepada Islam, menyerah diri kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu telah berjaya membangun manusia generasi awal umat Islam dengan akidah Islam, keimanan, menyerah diri kepada Islam, kosong ekonominya, menghadapi dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, yang kaya raya, yang kuat ketenteraannya. Berakhir dengan kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ajarannya hidup, disambut daripada Khulafa' Rashidin. Dunia menyaksikan kejatuhan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Orang Islam generasi awal yang datang dengan kosong menguasai Parsi dan Rom, membina tamadun baru, tamadun Islam, memanfaatkan segala kemajuan kebendaan yang positif, menghapuskan segala yang negatif. Dengan Islam telah berjaya memimpin dunia selama 13 abad, memerintah negara yang besar, mengandungi masyarakat majmuk. Walaupun orang Islam lemah setelah meninggalkan ajaran Islam, kini mereka menghadapi serangan musuh yang bertubi-tubi. Bukan sahaja negara umat Islam dimamuh dan dirasuk, diserang melalui ketenteraan, termasuklah melalui media yang mewar-warkan Islamofobia, menyebarkan berita seolah-olah semua keganasan daripada ajaran Islam, padahal dilakukan oleh orang Islam yang jahil dan bebal. Marilah kita yakin dan percaya ajaran Islam adalah murni dan bersih. Dengan konsep menyerah diri pada ajaran Islam dengan ikhlas, kita percaya Islam akan kembali sekali lagi. Kalau dahulu boleh menjatuhkan kuasa besar dunia, membetulkan kehidupan dunia, kali ini kebangkitan Islam akan dapat mengambil alih memimpin dunia sekali lagi, InsyaAllah. Marilah kita menyambut Hari Raya Adha dengan semangat Islam yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim AS dan disambung oleh Nabi akhir zaman ke seluruh pelosok dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.